Stop terus. Ini baju mau pesen sendiri. Ya. Pertama. Sambut di pemirsa ya. Ya. Selamat siang guys. Kita ada di Alun-Alun Poliwandar. Apa? Alun-Alun Poliwali Mandar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenai alun-alun sekitar Alun-Alun Poliwali Mandar dalam acara Jabu Jabu. Iya, ikuti kami ya. Let's go. Enggak diambil. Sandal di sini deh. Sandal ya. Sandalnya mana ini? Nah, itu tuh pancing orang tuh lah. Iya mana? Ini mah malam minggu. Ngomong apa? Ya. Ini mah roto di ini malam minggu. Ada tempat-tempatnya nongkrong. Oh tempatnya iya. Ini lo si kota yang belum main pasti belum main. Si kota kan? Jamainnya sange jamainnya. Nah, dia pula kan lu ini kan terdaerah. Oh. Terus bupati di benda tuh. Hari itu ya. Terus bupati tuh. Gambar yang minta-minta itu lamin teman-teman atau? Lama tuh ama itu tahu. Not. Ya mancar tuh tentang di me apa anda. Apa kira nama ini kunjungan tuh? Kunjungan di me. Ini mau terus saya tahu di sana. Enggak sama. Enggak. Karena besok turu, woy. Ini nanti kita baca aja deh, saudara dia larangan deh. Hei, ini larang putih bunga-bunga. Mange, kita diterima lewat piara nasan di ini. Di pacu wai dai eh, supaya perlu limander lewat pacing. Dan dia mau anu sana, mau pacing ke puta. Apalagi perlu toba tuh miara piara di pura. Ini mau putih bunga-bunga nak tahu. Ini kita ambil lah. Ya, mau putih anda mah. Itu lo jalan-jalan, woy. Itu lagu apa lagu apa lagu apa? Ingat. Tadinya dia apa yang mengaku bujangan? Anu apa lagu apa lagu apa? Lida Hilau. Ay, anu Lida Pempolongan. Lida Lida Manda. Lida Pempolongan. Hey. Rio Rio. Ma, itu sih mata salah salah sama Elo mau. Karena gua ruang. Yang dia apa nih? Sama dia apa? Tapi siapa? Yang lain dia apa? Iya, saya. Tahu mak. Mana tuh? Makanya pirangi wak dengi pau. Pantai kapan dia mau wawancara itu pengunjung deh. Pengunjung ini pilih dulu cece ya. Para sana di Pulau Wali ya. Sejuk itu Pulau Wali itu sangat indah. Karena tadi ini anu Bukit Teletubbies. Ini ya. Apa? Bukit Teletubbies. Oke, dia mau target tak. Sorry ini wawancara. Ikut. Kak, hai juga. Kenal Miki ya? Sama dia. Kenal dulu ya. Pembawa acaranya jabu-jabu di tempat. Oh, jabu-jabu itu apa ya? Jabu-jabu itu andeo. Oh iya. Jabu-jabu di ini kae. Di tadi rupa jabu-jabu toh ya. Eh Kak, mau katanya ini kenapa gitu lebih memilih ke alun-alun daripada ke tempat-tempat yang lain? Kalau misalkan lagi jam-jam istirahat kerja atau jam-jam istirahat kuliah, kenapa kita lebih pilih alun-alun mending ke kafe atau ke restoran? Kan kalau di kafe ya di restoran ber-AC itu lebih nyaman ke di sana ngadem. Kenapa kita lebih pilih di alun-alun Kak? Iya, kalau di alun-alun anginnya sudah jelas, angin sepoi-sepoi, jadi bikin sejuk Kak. Iya. Ditambah lagi kalau ada cowok yang lewat, ya bisa sekalian cari jodoh. Hey. Sosuitnya. Bagaimana tanggapan Kak tentang perkembangan dengan adanya alun-alun ini di kota kita sendiri? Bagaimana tanggapan Kak? Apa itu berdampak positif untuk kalangan remaja atau berdampak negatif? Iya, bagi saya tentu ada positifnya, ada negatifnya. Sebenarnya kita di sini kuliah ki atau kerja ki di sini? Kuliah. Terus tempat tinggal tuh di mana? Di Campa lagi ya. Oh, saya orang Ketembangan. Iya,
Oh, sikap pembahan itu palakan. Iya, saya disana juga. Tuh, ketumbangan ya, palakan. Semoga jodoh saya nanti anak bagian situ. Iya. Aku tebak-tebakmu dulu, ha. Iya, silahkan. Tokan nari pasti. Nggak bisa tempat galau, kan? Oh, yeah. Tempat galau. Kita yang tempat galau. Ini tuh tempat galau. Iya. Kalau begitu kak, terima kasih di atas waktunya di pemilu itu ambil guling dia perlu alih pak malu nggak tahu atau dia perlu alih. Oh, iya memang perlu alih. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih kak. Sudah. Nah, rupo ndak dia. Si corak bas boy, si corak bas boy. Tapi usah mandi orang aje lah. Ilah ilah lah. Kuat. Demi boleh wali mandar mandi tu dah supaya mah pacing eh. Harus terus pada dia. Pasti dia ngaruh di mana rokok apa nama nama ini rokokmu apa tuh nama ini namu pacingi tadi lo namu kamu di mana mau ini dari satu tahun udah kami mau main sang udah sih sepuluh kayak masuk batu rokok sembarang padi kayu kapak ya tuh ini pasti dia ngaruh panu pas bangani rokok iya remeh nana eke papa papa di mana waktu itu mana eke di ah guru-guru we. Terima kasih guys telah mengikuti jalan-jalan kami hari ini di alun-alun Polimandar. Ya, sampai di sini perjumpaan kita dalam berita Jabo Jabo. Tunggu kami ya di acara berikutnya. Dadah, kita pulang.